Dalam sepak bola, pemain yang mengenakan nomor 10 bukan orang yang sembarangan. Ya, pemakai nomor punggung 10 bisa dibilang sebagai pemain spesial. Bila mendengar dan melihat pemain nomor 10, tentunya pikiran akan langsung membayangkan soal kehebatan. Bukan tanpa sebab, pemain bernomor punggung tersebut sering dianggap sebagai motor serangan timnya. Dan inilah 5 bernomor 10 terbaik dalam sejarah sepak bola. Ronaldinho. Ronaldinho dianggap sebagai bintang sepak bola pertama yang dikenal melalui YouTube. Beragam trik bermain bola ia tunjukkan hingga mencuri perhatian para penggemar si kulit bundar. Semasa masih aktif bermain, Ronaldinho merupakan satu di antara pemain bintang dunia. Pemain yang juga identik dengan nomor 10 di Barcelona itu kerap mencetak gol serta assist dengan gerakan liciknya. Bahkan, aksi Ronaldinho tersebut pernah mendapat tepuk tangan dari pendukung Real Madrid. Alfredo Di Stefano. Alfredo merupakan sepak bola yang luar biasa pada zamannya. Saat memperkuat Real Madrid, Di Stefano mampu mencetak 308 gol dari 396 penampilan di semua ajang. Hingga kini, Di Stefano masih dianggap sebagai satu di antara penyerang terbaik sepanjang masa. Bahkan, dua legenda besar, Pele dan Eusebio, menganggap Alfredo Di Stefano sebagai pemain lengkap yang pernah ada. Selain cetak gol, Di Stefano juga kerap memberikan assist. Kepiawaiannya tersebut membuat Real Madrid menjadikan sebagai pemain terbaik dalam sejarah klub. Penghargaan yang tentunya sangat luar biasa, mengingat Real pernah memiliki pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo dan Raul Gonzalez. Diego Maradona. Diego Maradona dianggap sebagai satu di antara pemain terbaik dunia sepanjang masa. Maradona seolah seperti anugerah terindah yang diciptakan untuk sepak bola. Maradona kerap menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan karena memiliki kecepatan serta skill mumpuni dalam melewati lawan. Selain itu, ia juga banyak mencetak gol ajaib termasuk gol at tangan Tuhan ketika melawan Inggris pada Piala Dunia tahun 1986. Saat masih aktif bermain, Maradona mengenai jersey bernomor 10. Bahkan, Napoli sampai mempensiunkan nomor 10 untuk menghormati jasa Maradona. Johan Cruyff. Johan Cruyff dianggap sebagai pesepak bola yang jenius. Mungkin bisa dikatakan sulit menemukan pemain yang memiliki karakter seperti Cruyff. Bahkan, Cruyff mampu meninggalkan filosofi bermainnya dalam klub yang pernah diperkuatnya, yakni Ajax dan Barcelona. Legenda asal Belanda itu dikenal memiliki teknik, kecepatan, fisik serta kemampuan melewati siapapun dalam situasi satu lawan satu. Tentunya, sebuah kebanggaan bagi seseorang yang pernah menonton aksinya, baik di televisi maupun secara langsung di lapangan. Lionel Messi. Mungkin beberapa orang ada yang tidak setuju dengan penilaian Lionel Messi sebagai satu di antara pemain nomor 10 terbaik. Namun, tak bisa dipungkiri, Messi merupakan satu di antara pemain yang paling kreatif sepanjang masa. Pemain asal Argentina itu banyak mencatatkan torehan manis, terutama bersama Barcelona. Saat berusia 24 tahun, Messi sudah menjadi pencetak gol terbanyak El Barca dan assist terbanyak di La Liga. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu seolah telah dianugerahi bakat yang luar biasa dari dewa sepak bola. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.